Halo YouTubers. Kembali lagi. Hai, halo. Nah, kali ini kita buat kamu nih yang punya lagi yang suka coklat, kamu suka? Suka banget kalau coklat mah. Nah, di Jogja pasti juga ada kafe dengan menu coklat yang wow. Pastinya. Saya Zat. Bikin meleleh gitu kan, lihat gambarnya ini aja udah bikin ngiler. Bikin ngiler. Dan so, dan inilah Food, Fun and Flow. Nah, yang pertama ini dialah Coklat Cafe namanya, yang menawarkan ragam varian coklat. Mulai dari coklat panas, ice coklat, dan masih banyak lagi. Nah, total nih ada sekitar 50 menu coklat di sini. Ada hot coklat, ice blend, lava you, yang cocok dimakan bersama pasangan. Waduh, yang jomblo ini gak berhak makan kayaknya. Hati-hati kalau yang jomblo. Berdiri sejak tahun 2003, Coklat Cafe memang terus konsisten menjadikan coklat sebagai menu andalannya. Lama berdiri bukan berarti tak berinovasi. Kalau lama berdiri capek dong. Walah, kirain apaan. Nah, salah satu menu yang paling digemari adalah Le Chocolate Cone. Coach. Yes, Le Chocolate Coach. Susah. Yang merupakan menu yang terinspirasi dari Italia. Waduh, keren nih. Nah, selain itu ada parcel coklat seharga Rp110.000 yang juga dihadirkan di sini. Dan pastinya dekorasi kafe pun berhiaskan lambang-lambang cinta. Waduh, dan mesin ini semakin menambah suasana romantis. Pasti gitu ya. Aduh. Jogja udah romantis, tambah kafe coklat. Wow, romantis banget ya. Terutama di Jalan Cik di Turo Yogyakarta, Coklat Cafe buka dari jam 10 siang hingga 10 malam. Harga yang ditawarkan pun bervariasi. Mulai dari Rp15.000 hingga Rp40.000. Wah, cukup terjangkau. Terjangkau banget kalau buat ya kantong-kantong kita lah gitu. Siap. Berikutnya ada coklat apa lagi? Ingin menikmati coklat sekalian dengan mangkuknya, Coco Bread lah tempatnya. Nah, ini rekomendasi yang kedua ya. Jadi selain tadi ada kedai yang berdiri sejak tahun 2015 ini memang menawarkan makan coklat dengan sensasi berbeda. Apa tuh? Dessert dan minumannya yang dihadirkan cukup inovatif. Seperti Coffrees yang merupakan isian coklat beku ala es batu ditambah susu krim. Hot chocolate yang disajikan dengan bentuk dome. Isinya vanilla ice cream. Isiannya vanilla ice cream, brownies, fruit, dan hot hazelnut sauce. Waduh. Selanjutnya ada dark egg yang bisa langsung kita makan mangkuknya. Waduh, banyak banget nih. Sampai terus, susah, namanya juga susah. Iya, bentuknya juga unik-unik. Tadi kan ada dome, terus ada Coffrees. Wah, emang mangkuknya juga bisa dimakan, coba bayangin coklat bisa dimakan. Unik ya, debus banget ya. Bener banget. Nah, terus kedai yang buka dari jam 4 sore hingga 11 malam ini setidaknya menyajikan 21 varian coklat. Nah, harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp6.000 hingga Rp28.000. Terjangkau ya. Jadi Cokoplate ini kalau pengen ke sana terletak di Jalan Gambir, Yogyakarta. So, buat pecinta coklat, let's find out makan coklat. Jangan lupa ajak kita lah gitu. Asik. Nah, ini pokoknya wajib banget ya kalau ke Jogja. Bener banget, harus kita cobain kalau ke Jogja. Semua coklat kita makan deh, kayaknya enak banget deh. Nah, jadi apa lagi? Gue bingung. Nah, tetap pokoknya saksikan Food Fun and Flow. Ya, karena kita bukan host biasanya. Ya, jadi kita rada bingung, mulut kita agak kaku. Oke lah, pokoknya di Food Fun and Flow lah intinya kayak gitu. Sekarang, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau makan kesini aja kita, okay? Biar rame. See you, dan salam kece. Bye.